Hari ini kita mau review Mr. Bagus Magic Cleaning Sponge. Nih, kita mau buka sekarang isinya. Ini tuh ada 3. Satu kotak gini harganya tuh kalau nggak salah tuh 24 ribuan, itu di Tokped. Nah, gue kemarin beli 2. Oke, sekarang kita buka. Kita lihat kayak gimana bentuk sponge-nya. Nah, kayak gini. Jadi dia warnanya ada yang pink, putih. Nah, sekarang untuk proses pembersihannya, kita siapin wadah yang isinya air sama sponge-nya. Nah, jadi caranya tuh, nih, dibasahin sponge-nya. Lalu abis itu diperas. Diperas nggak sih? Gue lupa lagi. Diperas dikit. Ya, diperas dikit. Nah, abis itu kita apply ke... permukaan yang harus... bersih. Agak effort sih sebenarnya, harus agak diteken-teken, cuman hilang dan apa cat dindingnya tuh nggak rusak gitu tuh, hilang guys. Wow, agak pegel sih sebenarnya kalau yang dicoret itu banyak banget satu dinding. Worth it lah untuk dibeli daripada harus cat ulang. Aduh. Sekarang kita pakai sponge yang kedua. Udah kayak gini udah hancur, tapi sudah bersih. Udah bersih, guys.